Halo guys, dan balik lagi. Sekarang kita bakal masuk ke teleport ke to swapper ini. Kita bisa squad trust ternyata tadi. Kita bisa backflip. Dan terakhir kali kita mengaktifkan teleport dan kayaknya teleportnya cuma bisa dipakai sekali. So kita harus ngumpulin devices atau apa kemarin manager of apa sih? Pokoknya hijau-hijau dan halo. Jadi batu ini bisa ngomong gitu. Halo, Cina. Oke, maju lagi. Belum ada kepastian. Dan itu ada batu lagi tuh, ada teleport juga, ada merah juga. Kayaknya bakal banyak puzzle di swapper ini. Dan ini lebih ke the survival sebenarnya, survival cuman rada masih serem juga ini. Mati. Ini lebih kayak limbo ya ini. Mati lagi, sorry. Nyangkut sekarang kakinya. So nggak bisa lompat jauh-jauh, kita harus pakai elevator. Dan nunggunya kayaknya lama ini elevatornya. Kita harus banyak ngoceh dulu sebelum kita mulai naik elevator. Maksudnya apa, Jo? Dan kayaknya emang di sana nggak ada apa-apa. Turunnya cepat lumayan. Dan gua kira ini air tadinya. Mungkin dalam air mungkin. Enggak deh, biru-biru. Ini batu lagi. The limits of language are the limits of knowledge. Our name was not their knowledge, they thought of us as watchers. Bentar, ini kayak teka-teki nih. The limits of language are the limits of knowledge. Jadi kalau misalnya bahasa kalian terbatas, maka otomatis pengetahuan kalian pun terbatas. Jadi, apa ya? Ini kayaknya orang-orang banyak, bukan orang-orang sih. Kita mungkin yang namain mereka watchers. Jadi mereka cuma lihat, gak ada interaksi mungkin, gak ada suatu hal. Entahlah, sekarang kita sampai di hanggar apalah. Holding E, jadi tarik kotaknya. Terus baru kita bisa loncat-loncat. Dorong pakai pantat aja, dorong sih. Public quarantine procedures engaged. Eh shit, ada apa nih? Gua takut kalau misalnya ada apa-apa nih. Ini encryption orb. Ntar kita kemana ya? Kesini gitu. Jatuh. Harus kuat jauh. Kita harus ngapain nih? Oh, kita kan harus dapatin ini. Tuh, monogon orb. Tapi yang mau cari itu Ercodium Orb ya kalau salah. Supaya kita bisa gunain apa ya. Bisa interact dong. Quarantine disengage. Coba kita masuk ke sini dulu. Sini ada apaan sih? Oh ada opera lagi. Tapi kayaknya gak terlalu helpful. Dan susah banget bikinnya, nggak bisa di sana. Oh itu ketutup makanya. Gimana ya caranya? Itu kan nggak bisa. Oh, gua tahu. Ini dimasukin dulu. Mati lo. Dorong pakai pantat biar kuat. Baru gua tahu. Ya, itu lagi dia. Nih, masuk lu, masuk. Ini kita tarik ke belakang, tuh. Udah, masuk. Kita tinggal dorong. Masuk. Bisa. Sudah. Di monogon op lagi. Tarik lagi kotaknya. Iya. Dan kita pun bisa manjat. Enggak, ternyata. Sucks. Really sucks. Dan kayaknya di atas ada apa sih? Jadi penasaran lagi gua. Masuk lagi coba. Oh ini, the world is the limit of tough. Limit of tough is the chain of heroes like me. I can't speak if they can't listen.
Mereka nggak berbicara, makanya kita panggil mereka The Watchers. Dapat lagi, what is where, how is where, dan those were thick. What it does mean? We know only of the minds in our chain. You choose your chain in a dimension we don't. Makin bingung gua ngapain ini. Langsung aja kita tembus kan. Ini apa sih pelit-pelit gede. Dan tadi korentanya disengage gitu. Dan kita harus bikin clone gitu. Attention. Hold reach in sector 1. Emergency personnel to waste management. To waste management. Okay, fine, mati. Jadi kita ngapain? Kalau kita mati di sana. Kita di sini. Terus kita harus ngapain nih? Find something. Sini maybe enggak ada. Oh iya. Ah, bisa. It's easy, man. The lock lagi nih. Lock 5. Cargo overview. Oh, ini supplies yang mereka tinggalin selama enggak tahu juga ya, sampai saat ini atau udah lama ini enggak diupdate. Makanan ada 4 ton sekitar 197 hari. Air ada 3000 liter. Yang lain-lain ada 201, spare parts ada banyak. Lumayan buat hidup selama berapa tahun di. Wow, apa itu? Kok ada kita di situ? Tiga encryption rope, ops. So, kita ke bawah. Ke gardens, katanya gardens, ada gardens ini. Semoga kayak taman-taman di Bandung. Oh iya benar. Kita masuk dulu. Debat lagi. I am the only one that believes in the other dimension. I call it space. One moves through space. Yes, how? Tambing. So, masuk aja. Gak ada puzzle. Ini lain puzzle nih. Harus cepet kayaknya. Terus turunin dan tembak. Terus turun dan tembak. Nope. Oke. Terusin. Mati. Terus gimana dong? Sebuah kebingungan. Coba tadi asal ada nyangkut deh. Ih. Haruskah ku mati karena. Oh, gua tahu. Kayaknya sih. Tapi kita coba cuma setinggi itu aja kita bisa mati. Ih. Lagi. Lurusin dulu. Ih, enggak kena. Ih, jatuh. Ih, di celana. Tuh. Tapi semuanya ngelamp juga ya. Oh. Mungkin aja kita kesana, enggak juga ya. Pusing enggak? Udahan. Udahan kayaknya. Ini kita balik dulu deh. Ya, mati. Kayaknya ada sesuatu di atas, tapi apa enggak tahu. Kayaknya ada jalan kan? Ada dua jalan. Apa kita harus ke sana dulu? Enggak bisa. Dan pusing gua. Tapi gua cari tahu gimana caranya. Sampai sini dulu. Like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian bete, tinggal komen aja bete. Karena game ini benar-benar misterius dan dapetin di Steam. Kalau kalian suka. See you in the next episode ya.
Bye.